Baik, kali ini bagi Lia dan juga Anda pemirsa di rumah pecinta buah durian, wajib mencoba jenis durian yang satu ini. Karena namanya durian mentega, merupakan buah yang tumbuh subur di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Dan durian jenis ini pemirsa terkenal karena rasanya lebih manis dan juga dagingnya lebih tebal dan lebih lembut dibandingkan durian jenis lainnya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, selain terkenal dengan wisata pendakiannya, juga terkenal akan kesuburan tanahnya. Sehingga beragam tanaman tumbuh subur di lereng Gunung Semeru, di antaranya buah durian. Namun yang paling diburu warga adalah durian mentega Semeru. Durian ini tumbuh subur di Desa Kertosari, Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang. Durian jenis ini memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya, yakni dagingnya lebih tebal serta rasanya lebih manis dan legit. Ketika musim panen durian, Alek yang dibantu beberapa pegawainya memanen ratusan buah durian mentega Semeru dalam satu hari. Satu buah durian dibanderol harga Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung ukuran buah durian. Anda tak perlu khawatir dengan kualitasnya karena buah durian yang dijual merupakan buah durian masak pohon. Sehingga ketika musim panen tiba, durian mentega Semeru ini banyak diminati oleh masyarakat. Ini tebel, lagi pahit, terus ya pokoknya enak mas. Enak ya? Enak. Ini semuanya masak pohon mas ya? Iya, masak pohon semua. Untuk harga sendiri mas? Antara 20 sampai 40 ribu. Durian Semeru ini lain dengan durian yang lain. Karena di atas ketinggian 2000 dari permukaan laut, jadi rasanya itu nikmat, mantep, legi, pahit, seperti mentega lah. Coba ya. Lain memang, ini namanya durian Semeru. Buah durian kaya akan manfaat bagi tubuh, yakni mengandung antioksidan, kalium, dan serat. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.